positif ada 7 orang. Nah, sehingga dengan berita ini di mana-mana sudah mengedar, tentunya masyarakat kan agak merasa ada takut, ada warna lah, ada resah begitulah. Jadi kami dari BPD sendiri sesuai dengan tupoksi kami, banyak permintaan orang minta semprotan disinfektan. Nah, kami sendiri sudah mengaturkan bagaimana dari awal pun sebelum terjadi warga baik itu klaster 2 sudah mengadakan yang namanya penyalutan penyemprotan disinfektan di seluruh baik itu instansi pemerintah maupun tempat-tempat ibadah. Nah, sekarang yang lebih banyak terbantu kami ada masyarakat peduli bencana ini yang melalui kelurahan-kelurahan seperti MBA, dia berdiri sendiri, mandiri dia.